Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku Vivi Veronica. Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan enak banget ya, murah meriah dan bahannya sangat-sangat mudah didapatkan. Langkah pertama, masukkan 1 butir telur ayam, kemudian masukkan gula pasir secukupnya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika kurang suka manis silakan dikurangin dan jika suka manis silakan ditambahkan. Gula pasir yang saya masukkan ini 5 sendok makan. Kemudian kita kocok-kocok hingga larut dan tercampur rata. Setelah sudah berbusa dan tercampur rata, kita masukkan 5 sendok makan terigu atau setara dengan 50 gram. Kemudian kita masukkan 1/2 sendok teh baking powder, kemudian 1/4 sendok teh soda kue, dan juga 1/4 sendok teh garam. Nah, semua bahan ini kita aduk kembali ya hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur merata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini, kita siapkan wadah bersih dan kita masukkan 1 saset coklat atau bubuk yang rasa coklat. Bisa menggunakan merek apa aja ya minuman bubuknya, nggak harus coklat. Kemudian, jika sudah kita masukkan, selanjutnya tambahkan 1 saset kental manis coklat. Lanjut kita tambahkan 5 sendok makan air panas. Aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata dan larut. Jika sudah agak hangat dan tercampur merata, di sini langsung kita tuangkan ke dalam adonan telur dan tepung tadi. Nah, ini kita masukkan semuanya dan kita aduk kembali hingga tercampur rata. Sebelumnya kita masukkan juga minyak goreng. Minyak gorengnya ini kita masukkan sebanyak 5 sendok makan. Aduk sampai semuanya tercampur rata dengan baik. Jika sudah tercampur merata seperti ini, kita tuangkan dulu ke wadah yang lebih tinggi seperti ini. Jadi saya pakai wadah yang ada corongnya supaya mempermudah kita untuk menuangkan agar tidak tumpah-tumpah. Kita siapkan cup yang bisa untuk dikukus. Nah, kita oles dengan minyak tipis-tipis. Kalau nggak ada cup seperti ini, boleh banget pakai cetakan apapun yang ada di rumah, cetakan bolu kukus, cetakan kue talam, atau sebagainya. Kita tuangkan, tidak perlu sampai penuh, karena nanti akan mengembang.
Sekarang masukkan ke dalam kukusan yang sudah cukup panas. Kita akan kukus selama 15 menit sampai 25 menit. Sesuaikan dengan api kompor masing-masing. Jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet. Nah, lanjut deh kita kukus. Setelah sudah dikukus, ini dia hasilnya, mengembang, super wangi, super enak, lembut, dan super nyoklat. Kalian wajib banget cobain ya, karena ini wangi banget, pasti anak-anak sampai orang dewasa semua suka. Langkah berikutnya, kita akan siapkan coklat batangan, cari yang murah meriah. Kemudian kita potong kecil-kecil atau iris kecil-kecil. Siapkan panci, kemudian langsung aja kita masukkan susu cair. Nah, susu cairnya ini saya pakai rasa coklat sebanyak 100 ml. Lanjut tambahkan coklat batangan tadi. Nah, ini akan kita lelehkan bersamaan dengan si susunya ya, teman-teman. Kita masak sampai tercampur merata seperti ini. Nah, untuk mengentalkannya jika sudah mendidih, kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Kemudian kita aduk dengan cepat sampai kental. Jadi ini adalah saus flanya ya teman-teman. Nah, kalau saya sih masaknya sampai kental seperti selai seperti ini ya. Kalau teman-teman mau jadikan fla, kalian bisa sebentar aja, cukup sampai mengental. Jika sudah, ini kita akan potong menjadi beberapa bagian. Ini saya potong menjadi 2 bagian saja. Nah, jadi hemat banget ya, jadinya pun banyak. Kita langsung masukkan selai yang udah kita buat tadi atau fla. Lanjut tambahkan dengan coklat chips, boleh juga menggunakan keju ataupun meses seres. Tambahkan juga sprinkle agar lebih cantik dan menarik, jadi anak-anak semakin suka. Ini enak banget, super nyoklat dan super lumer. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Selamat mencoba ya, semoga kalian suka.